Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Ngeluyur? Kembali lagi dengan saya Ramadhan Karim di channel YouTube Ngeluyur Talk. Oke, kali ini kita akan membahas tentang pemrosesan atau panen pada tanaman mentimun, yaitu mentimun pembenihan, yang mana prosesnya kita mengambil biji daripada mentimun ya. Kita hanya mengambil biji, kita proses, kita jemur, kita keringkan, dan kita nanti setorkan ke perusahaan ya. Seperti apa video-videonya? Mari kita simak bersama saya di channel YouTube Ngeluyur Talk. Halo Sobat Ngeluyur, ini sebelum kita proses panen, tanaman mentimun sudah mulai menguning dan sudah tua ya. Ini untuk panen kurang lebih 60 hari setelah tanam ya. Jadi persiapan panen ini sudah bisa dilakukan. Nah Sobat Ngeluyur, setelah proses panen kita mengambil biji mentimun dengan dua cara, yaitu satu bisa menggunakan alat mesin penggiling timun, dan juga bisa dilakukan dengan cara manual menggunakan tenaga kerja ya. Jadi ini proses awal setelah panen. Jadi setelah panen kita melakukan buah timun, kita belah dan kita ambil bijinya ya teman-teman. Seperti ini adalah proses awal pembelahan buah mentimun, diambil bijinya. Nah kemudian setelah proses tadi pengambilan biji, kita lakukan proses pencucian biji pada biji mentimun. Nah setelah kita melakukan proses pembersihan menggunakan air yang mengalir tentunya. Nah seperti ini bisa dilakukan secara manual dan perlu kehati-hatian ya teman-teman, karena yang kita ambil adalah biji mentimun. Jadi kalau kita teledor atau ada kesalahan, maka biji mentimun akan terbawa air dan terbuang sia-sia ya teman-teman. Sedangkan untuk proses ini membutuhkan waktu kurang lebih 3 hari ya teman-teman. Setelah proses pengambilan biji dari buah, langsung kita cuci sampai bersih ya. Kemudian setelah bersih kita bisa lakukan penjemuran ya teman-teman. Nah untuk proses yang bisa dibilang terakhir ya teman-teman, ini proses penjemuran biji mentimun. Ini memerlukan waktu kalau cuaca panas normal antara 2 sampai 3 hari. Nah Sobat Ngeluyur, seperti itulah proses panen pada buah mentimun, yaitu mentimun pembenihan. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya untuk menjadikan pengetahuan. Kedepannya bisa juga berbagi pengalaman, sharing pada teman-teman yang mungkin belum pernah melakukan penanaman atau bertani tanaman mentimun pembenihan. Oke Sobat Ngeluyur, cukup sekian video kali ini tentang proses panen pada tanaman mentimun. Nah, semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya, dan jangan lupa jika kalian suka dengan video-video Ngeluyur Talk, subscribe, like, komen, dan share. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.